Bismillah, bagaimana kedudukan ilmu psikologi dalam Islam? Bolehkah seorang ibu mendalami atau rajin membaca ilmu psikologi tentang tumbuh kembang anak dan pola asuh anak? Tapi tidak lupa dengan batasan-batasan syariat, karena suami kurang suka dengan ilmu psikologi ditakutkan terkena syubhat. Baik, pada dasarnya mempelajari ilmu psikologi untuk pendidikan anak adalah hal yang mubah selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya adalah mubah. Bahkan apabila mengandung kebaikan-kebaikan atau kemaslahatan bagi anak, maka itu sesuai dengan anjuran-anjuran syariat. Iya. Oleh karena itu para ulama juga banyak menulis buku-buku tentang pendidikan anak. Sudah tercakup di situ tentang pola asuh dan berbagai hal terkait psikologi pendidikan anak. Di antaranya yang saya sangat sarankan untuk dibaca adalah Kitab Fawaid Mustambatah Min Qissatil Luqmanil Hakim Faidah-faidah -fa yang bisa dipetik dari kisah Luqman Al-Hakim Bagaimana beliau mendidik anaknya ada 50 faedah singkat disusun oleh Al-Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumallahu Ta'ala dan kami memiliki ceramah syarah terhadap kitab ini dalam bentuk audio ada empat pertemuan begitu pula kitab Raka'iz Fi Terbiatil Abna juga ditulis oleh al Profesor Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ta'ala Dan Alhamdulillah kami juga memiliki ceramah menjelaskan kitab ini Ada rekamannya live di Batam ya, Di salah satu pondok pesantren di kota Batam ya. Nah jemaah sekalian ini hendaklah yang lebih diutamakan untuk kita pelajari daripada buku-buku yang ditulis oleh sekedar ahli psikolog, tapi dia bukan ulama. Begitu pula ada buku bagus berjudul Tarbiyatul Aulad Fidaw'il Kitabi Was Sunnah atau lengkapnya Al-Hadyun Nabawi Fi Tarbiyatil Aulad Fi Daw'il Kitabi Was Sunnah Petunjuk Nabi SAW dalam pendidikan anak menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Penulisnya adalah Asy-Syeikh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani rahimahullahu taala yang kita sering baca bukunya zikir pagi petang atau hisnul muslim doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau penulis kitab ini. Dan masih banyak lagi buku-buku pendidikan anak yang ditulis oleh para ulama Islam. Itu jauh lebih selamat, jauh lebih baik. Iya, maka itu yang saya sarankan. Akan tetapi, selama ilmu psikologi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak mengapa. Oleh karena itu di sini harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Karena memang faktanya ada beberapa yang kita dengarkan saran-saran dari para ahli psikolog itu yang bertentangan dengan syariat Islam, atau ajaran Islam, atau bahkan dengan akal sehat. Jadi, kita harus hati-hati. Oleh karena itu, juga penting bagi ayah dan ibu untuk mendalami ilmu agama agar bisa membedakan ketika kita membaca buku psikolog atau saran-saran pendidikan dari para ahli psikolog. Kita bisa menilai ini sesuai syariat atau tidak. Begitu pula harus dikonsultasikan dengan orang-orang yang berilmu, dengan para ulama, dengan para ustadz. Jadi jangan kita telan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh para ahli psikolog. Jadi harus selektif. Jadi wajar kalau suami khawatir kena syubhat karena memang faktanya begitu. Makanya harus bentengi diri kita dengan ilmu yang sahih dan selalu berkonsultasi dengan para ulama atau para ustadz. Iya. Yeah. Dan ilmu yang sahih, ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itulah ilmu terpenting yang harus dimiliki oleh ayah dan ibu untuk pendidikan anak. Terutama tiga ilmu. Yang pertama, ilmu tentang akidah yang benar. Tauhid yang lurus, yang bersih dari kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, ilmu tentang ibadah-ibadah sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Yang ketiga, ilmu tentang adab-adab dan akhlak yang mulia. Kemudian, ditambah dua lagi, yang keempat, ajarkan kepada anak cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan mulai menghafalkan Al-Quran dari surat-surat pendek. Dan yang kelima, mengajarkan juga kepada anak bahasa Arab. Ya. Jadi, ini ilmu terpenting yang harus dimiliki oleh setiap orang tua maka orang tua harus terus menuntut ilmu. Justru ketika sudah punya anak, beban, tanggung jawab menuntut ilmu, itu lebih besar lagi. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum na'ra. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wallahu a'lam.